buat sama dengan ayam. Assalamualaikum. Jadi di Kodim ini dalam rangka HUT TNI banyak kegiatan yang sudah kita laksanakan dalam rangka meramaikan mengisi HUT TNI. Yang pertama ada bedah rumah di Bangkla. Kemudian ada nanti pembagian distribusi sembako di beberapa wilayah di Koramil-Koramil. Kemarin sudah dilaksanakan kegiatan donor darah di Makodim. Ada Polres, ada Satpol PP, ada juga komunitas-komunitas yang lain. Kemudian tadi malam yang sudah dilaksanakan yaitu saya sengaja menginisiatif. Jadi saya kirimkan tumpeng-tumpeng ini ke para pejabat Forkompinda yang ada di Jeneponto. Mulai dari Bapak Bupati, Kapolres, Kajari, dan lain-lain. Tujuannya, ya kita berharap dengan adanya kegiatan yang sudah dilaksanakan ini, kita berharap semua TNI dapat tetap solid, dapat bersinergi dengan pemerintah daerah, khususnya di Jeneponto, dalam melaksanakan tugas dan tanggungnya sebagai pengawal.